So what's up gang? So untuk video kali ni aku nak buat video aku beli ikan laga giant dari Kok Aquarium dan avatar dari Arif Peta. So ni adalah first ikan laga yang aku belilah. Dah lama sangat aku nak beli, tapi bila aku tanya seller dekat Facebook ke kat mana, semua jual mahal, 100 lebih. Lepas tu aku pernah pergi Kok Aquarium dulu, aku baru teringat dia pernah jual harga 35. Ikan pun cantik juga. So aku pergi dapatlah harga RM28 je gang. So kalau tengok, nampak macam Candy Fire. Body dia pun cantik masa aku beli tadilah. Tapi tak pasti dia ni giant ke tak, tapi memang saiz dia besar. Cuma dalam video dia nampak kecil. So macam biasalah, aku akan siapkan bekas dia tanpa air, tanpa klorin, dan biarkan dalam 30 minit lah. So kalau tengok dekat-dekat, memang cantik lah. Tapi nampak macam ikan pening, dia macam clam sikit kan. Tapi bila dia dah lama nanti, dia akan flash. Memang cantik lah, macam kat kedai tadi. So dah 30 minit lebih, aku masukkan ikan ke dalam bekas baru. So kalau cara aku, aku akan letak Akira dalam 4ml dan Velvet Fix titik lah. Tu memang cara aku set air. So aku akan buang air yang ada dalam plastik tu, sebab aku tak nak kotoran dia tercampur dalam air baru lah. So aku try ukur pakai pembaris tapi tak nampak besar. Tapi sebenarnya dia besar, memang beza gila dengan ikan-ikan yang aku ada kat rumah. Tapi aku rasa memang giant ni. Body dia kalau ukur macam, entahlah, macam 4cm macam tu kot. So selesai. Next, pada hari yang sama juga, petang tu tiba-tiba ikan aku ada beli daripada Arif Beta, harga RM19 je gang. Ni ikan avatar tapi body tak cantik lah, macam ikan reject. Tapi berbaloi lah. Tengok bukusan pun memang simple je dia buat. Korang kena follow Arif Beta, yang Lokman Jazid ada buat video. Dia memang selalu post story ikan-ikan dia lelong murah lah, lock je terus. So alhamdulillah ikan yang dia bagi hidup walaupun RM19. Nampak macam patah pinggang. So aku rendam dalam 30 minit macam biasalah, sama cara tadi. Cumanya untuk ikan Arif Beta ni, aku tak guna Akira dengan Velvet Fix tadi. Aku guna pati ketapang yang aku beli daripada Arif Beta lah. So itu saja untuk video kali ni. Jom kita review kedua-dua ikan.